jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan mereview salah satu fusion keju, yaitu Skull Gomora. Nah, ini di depanku ada dua Skull Gomora, yang satu ori dan yang satu KW. Menurut kalian yang mana yang ori? Yang ini atau yang ini? Nah, bagi kalian yang menjawab ini, iya, benar-benar salah, guys. Hey, bro, boss, you little savage. Yang benar adalah yang ini. Skull Gomora yang ini adalah yang ori. Oke, aku akan membandingkan antara ori dan KW. Simak terus. Oke, yang KW itu seperti biasa bahannya kerasnya kayak pipa pralon, kayak yang kapan hari aku review tuh Tiran DX-nya itu KW. Ini. Nah, kalau yang asli itu terbuat dari karet, jadinya empuk. Lalu catnya ini kurang rapi. Mat gold-goldnya ini belakangnya, ini kalian bisa lihat tebal banget. Nih, bedanya yang ini lebih terang gitu, lebih bagus sampai bawah goldnya. Nah, yang ini sudah butek, nggak sampai ekornya lagi. Lalu ininya yang duri-duri gitu, duri-durinya yang KW itu yang diwarna cuman ujungnya. Kalau yang ori itu sampai bawah. Lalu tanduknya yang ori itu lebih merah, lebih kinclong, dan yang ini lebih butek. Sama juga dengan kuku dan duri-duri lainnya. Nah, kemudian badan bagian sininya itu, dadanya itu, ini merupakan khasnya Belial. Ada ungu di tengah-tengah situ, lalu ada kayak gores-goresan api gitu, atau merah lah. Nah, yang ini itu tidak lengkap, warnanya kurang lengkap, kurang tuntas. Nah, kalau yang ori itu lebih tuntas, lebih banyak merah-merahnya, gores-goresannya. Kemudian tingginya. Nah, tingginya pasti kalian sudah tahu yang ori lebih tinggi. Bisa dilihat juga dari tangan, duri, dan lain-lainnya itu lebih tinggi. Kemudian ekornya. Nah, ekornya itu yang KW itu nggak tahu, kayak cuman lurus saja. Kalau yang ini bisa dibuat lungker-lungker gitu, bisa puter-puter lah. Ini perbandingannya. Yang ini lebih enak lungkarannya. Kalau yang ini cuman lurus gitu, cuman sedikit lungkarnya. Oke, pastinya lebih bagus yang ori. Dan sekarang aku akan menunjukkan kaiju-kaiju yang menjadi bagian dari Skull Gomora. Oke, sekarang aku akan menunjukkan kaiju-kaiju yang menjadi bagian dari Skull Gomora. Yang pertama adalah Gomora. Sudah ada di namanya. Ini adalah perbandingannya. Gomora itu menjadi bagian badannya lah. Hampir 60% atau 50% lebih itu bagiannya Gomora. Karena Gomora itu paling kelihatan, ada tanduknya dan tangannya dan lain-lain, perutnya juga. Selanjutnya adalah Red King. Red King adalah Skull Kaiju atau Skull Monster, jadi digabungkan dari nama Gomora dan Red King jadi Skull Gomora. Red King menjadi bagian belakang sini dan juga menjadi bagian paha dan siku. Ini. Jadi kulit-kulitnya itu jadi bagiannya Red King, bukan bagiannya Gomora.
Dan juga kita tidak lupa, karena ini Belial Monster Fusion, kita tidak boleh lupa Belialnya. Nah, ini khasnya Belial ada di sini, di dada itu. Dan Belial juga memilikinya. Tapi punyanya Belial itu hitam. Tapi yang punyanya Skull Gomora itu merah. Juga matanya ini lebih serem, giginya juga merah semua kayak Belial. Itulah semua kaiju yang menjadi bagian dari Skull Gomora. Simpulannya adalah pastinya ini lebih bagus daripada yang KW. Dan ini menurutku oke banget dan worth banget untuk dikoleksi. Oke, sekian reviewku tentang Skull Gomora. Jangan lupa like dan subscribe Calvin Channel. Bye! Tonton tutorial wayang Ultraman dan Kaiju di Calvin Channel. Download dan dapatkan polanya di Karya Karsa.